kena lap mana tu, tahu? Mana tu? Ya, tu kena lap sikit. Oh, tapi Datuk tengok semua okey ni. Semua kita dah bawa siap ni, bawa siap ni. Saya baru lepas suruh Pak Mat tolong apa? Kemas-kemaskan. Kemas-kemas sikitlah. Ni buah. Ini daun-daun ni kena tebang-tebang sikit ni. Okey okey, kelapa tu nanti saya setelkan. Mah dah okey. Ha. Swimming pool jangan swimming pool. Swimming pool saya dah buat macam Datuk minta. Tujuh tingkat atas. Tujuh tingkat. Tujuh tingkat ada waterfall boleh terjun. Oh, okay, okay, boleh okey okay, kan okay, macam okay, yang Datuk mintalah. Nanti sediakan ke ambulans lah, takut-takut orang jatuh. Betul betul betul, betul 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 betul. Ha, yang lain ya, semua dah siap dah. Jadi apa lagi? Tinggal masak je belum lagi Datuk. Kita dua ni pun dah lapar sebenarnya ni. Masak je belum masak eh. Je belum. Masak je belum. Masak ha. Masak kita boleh sekarang. Boleh boleh sekarang. Okey, semua dah sakit lah. Dapur Panas episod kali ini, saya bawakan anda ke Tasik Kebun Serendah. Terletak 45 minit dari Bandar Kuala Lumpur, resort ini memang sesuai untuk dijadikan tempat percutian. Bukan itu saja, sesuai juga untuk anda buat majlis perkahwinan, hari keluarga dan juga banyak lagi. Alam semula jadi di sekeliling kawasan ini membuatkan anda tenang dan boleh lari dari kesibukan kota. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam rancangan Dapur Panas. Saya tahu sebenarnya bila anda dah tengok saya sendiri dekat dalam rancangan ni, tak sabar sebenarnya kan? Nak belajar menu-menu masakan yang mudah, lebih-lebih lagi menu-menu Melayu klasik. Macam biasa, saya akan tunjuk kepada anda tiga menu istimewa bersama dengan satu artis jemputan tanah air kita. Nak tahu tak hari ini saya bersama dengan Datuk Fiz Fairuz. Apa khabar Datuk? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ni kita tengok Datuk dekat dalam TV memang berlaku watak-watak hebat. Memang kalau tengok watak tu memang memberi impak pada penonton kita sendirilah. Okay. Tapi nak tahu juga macam mana Datuk boleh bermulanya dalam kerjaya lakonan ni sebenarnya? Saya bermula pada tahun 2000. Gong Classic Production. Pernah dengar? Tak pernah lagi Datuk. Itu mungkin dah lama. Ini adalah satu production dulu seorang penyanyi, Ruhil Amani. Abang dia punya. Okey. Gong Classic Production. Dialah yang membuka ruang saya dalam industri. Alhamdulillah. Okey. Nanti Datuk kita akan borak lagi lebih lanjut. Sambil-sambil tu kita akan masak jugalah. Yang pertama ni kita akan buat kita punya daging selasih. Datuk dekat belah sini tolong kacau-kacau sikit tu. Boleh 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 boleh. Okey, jom. Boleh boleh. Saya buka, kita buka api sikit. Okey, kemudian kita masukkan minyak. Sambil-sambil tu okey, cukup. Cukup. Cantik tu, banyak tu. Okey, saya akan hiris kita punya bawang putih ni lah kan. Sebab Datuk sendiri memang dah lama dekat dalam industri ni. Macam mana sebenarnya nak sustain dekat dalam industri ni? Dalam keadaan sekarang ni, kita kena menjaga kita punya kualiti, kita punya disiplin untuk kita berada di tahap yang agak selesa. Betul-betul. Sekarang ni pun kalau nak berlakon pun banyak orang ambil pun, kita tengok director-director pun dia banyak ambil daripada social media Datuk sendiri. Betul. Okey Datuk, yang tu pun dia dah perang sikit, kita masukkan kita punya cili padi. Okay. Jadi saya nak tambahkan jugalah sedikit minyak dekat dalam ni kan. Dia kering sangatlah. Dia kering sikit. Okey Datuk, cerita yang paling memberi impak lah yang saya pernah tengok sampai orang rasa macam teruja bila tengok Datuk sendiri dalam cerita Nur Watak tu memang kena lah dengan Datuk sendiri kan. Macam mana nak dapat dengan watak sampai orang sendiri pun ni tak suka ni. Saya nak bawa watak ideal tu, saya duduk kat masjid tu. Sungguhlah Datuk. Duduk kat masjid Saya tak hidup, saya tak pernah menipu. Saya tak pernah menipu. Saya duduk kat masjid, saya tengok satu perwatakan ustaz imam ni. Kat masjid tu macam mana? Ingat senang nak menjiwai satu-satu watak tu. Kena cari. So kita sebagai seorang pelakon, kalau boleh kita berlakon tu kita tinggalkan roh. Roh tu bagi orang macam kesan. Sampai kau faham tak? Sampai jadi impact lah maksudnya. Sekarang ni kita sebenarnya nak masukkan kita punya daging ni, tapi sebelum tu saya akan potong kita punya terung. Tapi apa yang Datuk cakap tu betul juga sebenarnya. Sekarang ni mungkin pelakon yang baru yang ada ni pun dia kadang-kadang dia tak fikir macam benda tu. Betul. Dia ingatkan dapat dialog, glamour. Kita sebagai pelakon-pelakon lama ni kan. Tengok Datuk sendiri yang cakap dia pelakon lama ni. Bukan kita orang dengki ke apa ke tak. Tapi kita macam okey, tapi macam sedih lah. Sedih. Jadi sekarang kita boleh masukkan kita punya daging ni Datuk. Kita akan kacau dia sampai dia masak, barulah kita akan masuk. Daging ni pakai daging apa? Batang pinang ke? Ya, betul. Kita pakai bahagian batang pinang lah. Sebenarnya batang pinang ni dia antara bahagian daging lembu yang paling lembut lah. Jadi bila kita nak masak tu dia tak makan masa yang lama sangat. Okey Datuk, Datuk sendiri pernah menang award sebagai pelakon popular untuk drama Kamaria.
Terbaik. Terbaik. Pelakon terbaik. Ha. Oh, pelakon popular, terbaik. Anugerah Bintang Popular. Ah, dia juga. Dia juga. Anugerah Screen. Oh, alhamdulillah. Pelakon lelaki terbaik rantaian. Oh, ha. Tapi memang Datuk sendiri memang terkenal dengan watak-watak antagonis ke? Macam watak-watak garang ke, watak-watak marah-marah ni. Macam tu? Macam saya cakap tadi tu lah. Okey. Setiap apa watak yang kita bawa tu, kita dapat tu, kita kena buat research. Kena buat betul-betul. Hmm. Tapi macam saya watak-watak Nur Kasih tadi, saya buat watak Aidil, saya cari orang macam ni. Kalau dengan watak antagonis ni, memang jadi jiwa saya. Betul. Saya memang suka benda-benda yang keganasan ni. Tapi itu in character lah kat luar tak? Tak. Saya bercinta wanita. Okey. Okey, Datuk. Kita punya daging tadi, dia dah separuh masak. Sekarang ni, saya boleh masukkan kita punya sos tiram. Okey, bersama dengan kicap. Ini Datuk masuk dulu lah kicap manis ni. Okey. Dan juga kita masukkan sos tiram sikit. Kurang dalam satu sudu lah ni. Okey, cantik. Baik, sekarang ni Datuk kacau-kacau sikit kan. Untuk daging ni sebenarnya dalam masa yang sama kita tengok yang ni dia dah separuh masak. Okey, daging ni dia akan keluarkan dia punya jus lah. Jadi kalau nak tahu dia dah siap tu sebenarnya dia akan jadi sedikit kering. Dan bila dia dah hujung-hujung nanti tu, bila dah nak masak, barulah kita akan masukkan kita punya daun selasih ni. Okey, Datuk, kalau tengok ni daging pun dia dah empuk. Okey, jadi sekarang ni untuk yang terakhir ni Datuk. Saya akan letakkan kita punya daun selasih kat dalam ni. Sekejap. Kita tak letak garam kan? Boleh. Jadi kita akan letak garam. Saya akan letak yang terakhir sekali. Yang ni kita masukkan dulu daun ni. Kita nak bagi dia layu sikit. Sebab bila daun ni, bila kita masuk dalam ni, dia kena dengan dia punya panas tu. Dia akan jadi kelainan sikit lah. Okey, Datuk. Saya masukkan garam sikit. Okey, Datuk. Saya masukkan gula sikit. Dan sebenarnya untuk hidangan kita ni, kita dah boleh hidangkan terus dah ni sebenarnya. Dah boleh lah? Dah boleh hidang terus lah. Saya boleh ambil pinggan ni. Ni. Saya pegang dalam ni, Datuk. Boleh. Yang ini sebenarnya kita macam biasa kita boleh makan tu apa buat masakan tengah hari boleh, kita nak buat makan malam boleh, makan dengan nasi lah biasanya kan, selalu makan nasi kan, tak salah siang malam pun kan. Betul. Okey, jadi guys, menu kita yang pertama untuk episod hari ini iaitu kita punya daging selasih. Dan selepas ni kita akan masak menu yang kedua juga. Saya akan tanya lagi soalan-soalan panas bersama dengan Datuk. Ada lagi soalan? Ada Datuk, nama pun dapur panas. Dapur panas. Yang panas bukan soalan. Baiklah para penonton, tadi kita dah masak menu yang pertama. Untuk menu yang kedua, kita akan buat menu istimewa juga, iaitu kita punya laksam sardin. Nak minta tolong Datuk panaskan kuali. Okey. Okey Datuk, sambil-sambil kita nak masak ni kan, nak tahu jugalah kan. Macam Datuk Fiz Fairo sendiri, dia dapat pengiktirafan Datuk tu sebabkan kerja-kerja yang Datuk buatlah kan. Kira macam pembangunan untuk negeri Pahang kan, lebih kepada pelancongan semua tu lah kan. Okey, jadi bila dia dapat gelaran Datuk ni kan, ada rasa berbeza ke? Perbezaan dia sikit lah. Sebab kita memegang satu title yang dikurniakan oleh Ustaz Pahang bagi. Jadi kalau boleh, masa yang kita dapat tu ataupun kita bawa title tu, kena jagalah. Kena jagalah sebab kita bawa nama dengan kerajaan negeri. Betul, betul. Kita dapat pun bukan kita minta, kan, orang yang sediakan. Orang nampak bagi, kita bekerja kan. Orang bagi. Jadi bila dah bagi tu, kita appreciate lah. Betul. Okey, yang sambil-sambil borak tadi Datuk, sebenarnya saya boleh lepas potong kita punya halia dengan bawang putih ni. Okey. Okey, sebab yang ni kita nak kisar. Sekarang ni saya akan potong juga kita punya bawang merah ni. Okey, kita akan masuk terus kat dalam. Okey, dekat dalam ni kita dah masukkan kita punya bawang putih, bawang merah, serai, lada hitam. Okey, sekarang ni kita masuk semua sekali. Kita akan masukkan juga kita punya ayam brand sardin ni. Yang ini kalau Datuk nak tahu, bagusnya sebab apa tau. Dia dekat dalam ni adalah kepingan ikan sardin yang terpilih yang besar dan berkualiti tinggi dari laut sejuk. Kehidupan dalam ni membuatkan dia sejuk yang melampau, menjadikan mereka ni lebih gemuk, lebih enak dan mengandungi omega 3. Maksudnya yang ni dia lebih 7.1 kali ganda berbanding ikan sardin yang dimasak di rumah. Dalam masa yang sama juga, dekat dalam ni dia ada dia punya sos tomato yang sedap, tanpa bahan pengawet, lepas tu dia tanpa MSG dan juga tanpa GMO. Yang bestnya dia punya halal dan senang untuk dibuka. Macam tadi, ni saya hanya buka kan sebab dia dah ada dia punya cincin pembuka tin ni. Jadi kita boleh terus pakai lah. Yang ni saya akan letak sikit kat dalam bowl. Okey, kita akan ambil dia punya ikan saja. Okey, biasanya kuah dia ni kita boleh asyik ke tepi lah. Tapi biasanya ni saya akan ambilkan ikan saja Datuk. Okey Datuk, tengok ikan dia ketulang yang besar kan. Jadi bila kita nak masak tu sedap lah. Okey, sekarang Datuk boleh letakkan air sikit. Okey, jadi dah masukkan ikan sardin kita. Kita kisarkan dia.
Sampai dia jadi paste lah, sampai dia jadi lumat. Okey, jom kita tengok hasil dia, Datuk. Okey, jadi untuk anda dekat rumah, dia kalau boleh bila kita kisar tu, dia kena jadi lebih halus macam ni lah. Okey, jadi bila kita dah kisar sebati macam ni, kita boleh terus masukkan kat dalam kuali. Okey, Datuk, masuk terus dalam ni. Boleh, boleh, boleh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik. Macam tu je. Okey, Datuk, bila dah kering ni, sekarang kita akan masukkan kita punya santan ayam merah ni. Okey, kita akan masukkan terus. Okey, Datuk, kalau nak tahu yang ini, 200 ml ni, dia ibarat satu biji kelapa tau. Dalam masa yang sama juga, untuk kita punya ayam brand coconut milk ni, sebenarnya dia sebaik santan segar. Dia bebas kolesterol tanpa warna tiruan dan juga perasa. Dia juga sebenarnya tanpa pengawet, lepas tu MSG dan juga apa? GMO. Apa tu bahan pengawet? Oh, aku ni awet-awet saja. Bukan awet-awet, pengawet. Dan dia juga disahkan halal. Jadi memang kalau kita nak pakai ni mudahlah. Kita buka kan, kita terus tuang saja dekat dalam kita punya kuali ni. Okay, masukkan terus dekat dalam ni. Dan Datuk gaul-gaulkan je. Dan saya akan masukkan juga kita punya asam keping kat dalam ni. Masukkan air sedikit sebab kita tengok macam pekat sangat kan. Kita biarkan macam ni lah. Nampak dia cair-cair sikit tapi dalam masa yang sama sesuai lah, sedang elok lah macam mana laksa yang biasa kita makan. Okey, Datuk, sekarang ni kita bagi dia mendidih sikit. Datuk, biasa kalau kat rumah masak yang macam mana sebenarnya ni? Macam-macam. Saya gula tempoyak ke, gula serum ke, sambal hitam ke. Macam-macam. Memang lebih ke arah lauk-lauk kampung lah. Bukannya kampung. Masakan-masakan western ke. Saya tak tahu pandai. Tak. Kurang yang tu kan. Spaghetti ke apa ke saya tak reti. Tak reti. Okey, seterusnya kita masukkan juga kita punya garam sikit. Okey, Datuk. Kita punya kuah laksam pun dia dah mendidih. Sekarang ni saya akan letakkan kita punya ni lah ni, laksam kita ni. Kita susun terus dekat atas pinggan. Dekat apa? Okey, jadi ya, Datuk. Jadi? Ini cara mudah lah sebenarnya. Tapi kalau rasa macam dekat rumah tu ada ikan segar, ikan sardin segar tu, kita boleh rebus dulu. Macam mana rasa? Okey. Kalau ada ikan segar pun kita boleh pakai juga. Kita boleh rebus dulu, kemudian kita ambil isi dia sajalah. Okey, dan sekarang ni saya dah letak kita punya mi laksam ni. Kita dah boleh tutup api. Okey, Datuk boleh curahkan dia punya... Ambil yang mangkuk lah. Boleh. Ambil yang tu, betul. Okey, Datuk mak boleh saya paling bising tuangkan dia punya kuah ni. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya kita dah siapkanlah kita punya hiasan untuk laksam kita ni. Dekat depan ni, kita ada kita punya bunga kantan, kita ada limau. Lepas tu sedikit daun pudina bersama dengan kita punya timun. Itu yang paling asas lah. Okey, Datuk, inilah dia menu kita yang kedua, iaitu laksam sardin. Dan selepas ini, kita akan buat menu yang seterusnya bersama dengan Datuk Kisfairus. Baiklah, tadi kita pun dah dengar dah soalan-soalan panas. Dan sekarang ni untuk meredakan keadaan, untuk menyejukkan suasana kita ni, Datuk, kita akan buat air lah. Panas ni memang. Sebab kadang ada payung ni ataupun kipas kita ni, sekarang ni kita dah boleh buat air jugalah. Jadi Datuk pun boleh minum kita punya air ni sebab kita nak buat air yang ringkas ni, Datuk. Air ringkas. Tapi air ni memang berkhasiat lah. Okey, kita akan buat kita punya halia pudina. Saya nak tanya Datuk sendiri sebab Datuk, saya difahamkan pernah ada satu time tu bila Datuk berlakon tu kena serangan di set ataupun pernah apa kena gangguan makhluk halus kan? Serius lah Datuk, memang sampai tahap macam tu kalau berlakon ni sebenarnya. Serius lah. Benda ni macam mana boleh kena tu sebenarnya? Okey, dia satu penggambaran drama episod di sebuah negeri lah. Okey. Saya kalau ikutkan kata ustaz tu, saya kena masa saya baru sampai. Benda tu berminat, katanya handsome sangat. Tu dia. Benda ni suka benda yang wangi-wangi, handsome, bersih. Dia nak menumpang, nak jadikan kawan. Okey. Sebulan jugalah saya struggle. Okey, Datuk, sambil-sambil Datuk borak tadi ni, saya dah masukkan kita punya halia ni. Kemudian kita tumbuk dia bagi dia pecah sikitlah. Okey, kita dalam masa yang sama juga kita nak dapatkan dia punya jus tu, tapi kita tak nak bagi dia hancur macam kita nak tumis bahan tak. Kita bagi dia pecah macam ni je. Pecahkan jelah. Bagi dia pecahkan saja macam ni. Okey, jadi kita boleh terus letakkan dekat dalam cawan. Okey, yang macam yang Datuk cerita tadi tu kan. Waktu tu memang Datuk je ke yang kena ataupun the whole set dekat situ semua kena? Ramai jugalah artis-artis yang lain yang kena. Dia tak adalah semua production crew ke apa ke tak. Dia ada crew pun ada juga kena. Tempat tu kalau nak dikatakan tempat tu agak macam keras sikit lah. Okey, Datuk. Yang ni saya akan masukkan pula kita punya madu sikit ke dalam ni. Saya masuk lebih kurang dalam 2 sudu lah. Kita bagi rasa dia rasa manis-manis sikit kan. Lebih kurang lah. Lebih kurang je lah. Kita masukkan dalam ni. Okey, jadi sekarang ni, Datuk, saya akan masukkan kita punya daun pudina yang kita dah pecah-pecah sikit. Saya dah hancur-hancurkan dia sikit ni. Sebenarnya yang ni nak bagikan dia punya rasa dan juga dia punya bau. Jadi seterusnya kita boleh masukkan kita punya air batu kat dalam ni.
Oh, masak air batu boleh ya, masuk dalam sasir dulu. Boleh juga kita masuk sasir dulu. Kita bagi dia rendang kat bawah ni boleh. Kita letakkan sikit. So, lagi satu sebenarnya bila kita letak ni kita boleh nampak dia punya lapisan dia lah dekat bawah ni. Okey, kita letak sikit. Okey. Dan saya akan masukkan kita punya air batu. Kemudian barulah kita boleh tuangkan kita punya air pula. Okey, jadi untuk selera ataupun rasa macam nak ubah selera sikit, Datuk boleh je kalau nak masukkan buah-buahan. Okey, contoh macam buah longan ke, buah laci ke, kita boleh campur sikitlah dekat dalam. Kenapa dia kena letak halia? Okey, halia ni sebenarnya bagi saya kalau kita makan ataupun minuman, saya lebih suka kalau boleh biar ada khasiatlah dekat dalam hidangan kita. Sebab macam halia ni kita tahu dia boleh buang angin dalam badan kita. Kena pula yang lepas makan banyak-banyak tu kadang perut rasa sebu kan. Jadi bila kita minum air halia ni, kita senanglah nak sendawa, jadi perut kita pun rasa selesa. Sambil-sambil kita borak tadi, kita dengar sikit pengalaman Datuk dekat set macam mana kan, sampai tahap macam tu. So, Datuk ada rasa serik lah lepas kejadian tu? Istilah serik tidak ada dalam seorang anak seni. Sebab anak seni ni dia kena terima. Betul. Apa saja kau kena terima. Betul. Kena lalui dia juga lalui. Macam mana pun. Dia sampai tahap kau mati, okey, dah tak ada. Baru habis tutup buku. Habis tutup buku. Betul. Tapi selagi boleh kata orang tu menjanakan pendapatan, boleh jaga family semua kan. Kuatkan semangat, insyaAllah. Kita, nama itu je satu je. Ingat pada Allah, insyaAllah benda ni kasih. Betul. Kita boleh terus hidangkanlah kita punya hidangan ataupun menu kita yang ketiga ni, iaitu halia pudina. Dan maksudnya Datuk, bila kita dah siap menu yang ketiga ni, kita akan menikmati juadah yang kita dah masak untuk menu pertama, kedua juga tadi. Sekarang ni kita akan pilih tempat yang menarik sikit. Saya akan makan bersama dengan Datuk. Atas air lah, atas air. Sekarang ni terang ni atas air. Tak boleh dulang, makan atas air. Boleh pilih tu, boleh cari. Boleh cari tempat. Boleh cari kan? Kita dah berada di segmen untuk kita makan hidangan yang kita dah buat ni. Maksudnya kita dah siap masak tadi Datuk eh. Yes. Sama tadi kita ada kita punya daging selasih. Okey, lepas tu kita ada juga kita punya laksam sardin. Okey, dan kita punya pencuci mulut yang ketiga ni kita punya halia pudina. Saya pun sebenarnya tak sabar ni nak rasa apa yang kita dah buat ni kan. Betul lah. Jom kita mulakanlah dengan kita punya daging selasih ni. Tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kan? Selalu orang masak daging masak kicap. Yang ni dia kena dengan daun tu. Betul. Dia ada flavor ataupun rasa benda yang kelainan sikitlah. Maksudnya dia berbeza sikitlah. Dia tak macam yang biasa kita makan betul, ataupun yang biasa kita masak kita dekat makan. Rumah. Sambil-sambil ni kita boleh borak, kita boleh makan juga Datuk sebab saya ada soalan lagi nak tanya Datuk sebenarnya ni. Ada ke? Saya ada soalan panas sebenarnya nak tanya sebab kita tahu. Kau cukuplah. Tak boleh Datuk. Kita dah nama dapur panas. Dia punya panas tu soalan panas tu. Panas sangat soalan kau. Okey, satu ni saya nak tanya ni kan. Saya difahamkan Datuk sendiri pernah kena tipu. Macam mana boleh kena tipu tu Datuk? Berani betul orang nak tipu Datuk ni sebenarnya. Iyalah betul lah. Lagi-lagi Datuk Viz Fairuz ni orang kenal dia sebenarnya. Tapi ada juga orang berani nak tipu dia. Apa kes ni Datuk? Macam mana boleh kena tipu ni? Dia kes dia ada kerja lah. Ada kerja lah. Kerja tender yang kata orang sambung tender buat kerja. Yalah kita new. Betul lah. Newcomer dalam industri projek memprojek ni. Jadi kata orang terkena tu membuatkan saya lebih berhati-hati lepas tu. Sebab apa saja yang kita akan buat, kita kena ada black and white. Betul, itu saja. Betul. Okey Datuk, tadi dah cuba daging. Daging dah okey kan? Okey dah. Sambil-sambil kita cerita-cerita panas ni, sekarang kita nak cuba kita punya laksam sardin. Ni kita ambil sikit, kita letak tepi lah. Oh, ni kalau bungakan time banyak sikit. Saya kalau makan benda macam ni, saya suka banyak sampah. Macam makan laksa banyak-banyak bawang, abu kan. Timun, daun. Sebab kadang-kadang orang dia tak makan benda tu tapi dia tak tahu sebenarnya setiap kali apa yang kita letak sebagai perhiasan walaupun untuk makanan kita. Kita boleh makan. Okey Datuk, ni kita nak tanya juga ni. Pasal kita punya laksam ni dengan tin kita ni macam mana? Komen Datuk sebenarnya. Sedap. Serius sedap. Benda yang simple, pantas, lengkap, sedap. Okey Datuk, jom untuk meredakan ataupun untuk menyejukkan keadaan yang ada. Kita cuba kita punya menu yang terakhir tadi. Okey, ni kita kacau-kacau sikit dia punya madu dekat bawah tu. Okey, kemudian kita minum. Wah. Okey.
Ya, ni betul-betul menyejukkan keadaan sebenarnya. Kan? Menyejukkan suasana, menyejukkan badan. Simple but nice. Yes. Halia tu kalau rasa macam kalau untuk penggunaan Halia kat sebenarnya bagus pakai yang muda lah, macam yang saya pakai ni, jangan pakai yang tua tu. Kalau Halia tua tu dia terlampau pedas sangat. Alhamdulillah lah, saya memang berpuatilah Datuk hari ni untuk menu-menu yang kita dah buat ni kan. Iyalah, iyalah. Kita punya daging selasih ni, lepas tu kita ada juga kita punya lapsam sardin ni bersama dengan kita punya air Halia bersama dengan daun pudina ni. Betul. Dan kita pun sebenarnya dah berada di penghujung rancangan lah. Dah habis dah kita dah. Kita nak habis dah sebab kita dah makan ni dan saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Fiz Fairuz kerana ada dengan saya, teman saya masak tadi daripada awal hingga akhir. Okay. Jadi untuk Datuk sendiri, ada tak kata-kata ucapan? Okay, terima kasih banyak-banyak kepada peminat-peminat saya daripada awal saya dalam industri ini sampai ke tahap sekarang ini. Masih lagi support saya, masih lagi menyanjung dan menyokong kerjaya-kerjaya saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak kerana menonton Dapur Panas. Saya mengharapkan agar anda mencuba tiga-tiga resipi ringkas yang kami dah tunjukkan hari ini. Dan untuk anda di rumah, kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Bersama Chef Naim. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.